Hai semua, balik lagi di YouTube channel aku Aulia Rizkiana. Hari ini aku mau ajak kalian buat jajan ciki di seluruh minimarket di Korea. Keren kan? Nah ini tuh jadi seri baru aku. Jadi serinya adalah nyoba-nyoba makanan yang nggak akan ada di Indonesia. Mungkin suatu saat nanti akan ada, tapi untuk saat ini belum ada. Yuk, let's go, kita berangkat. Oke, minimarket pertama kita bakal ke See You. 안녕하세요. 와, 애낙 돼. 아이암. Jadi aku pengen beli ciki. Mau beli ciki apa? Kayak semua orang kayak udah tahu. Nah, sekarang muncul yang vanilla lemon. Ah, di sini. Busnya kok gede banget. Banget nih guys, iya. Yang merah ya. Oke. Bentar aku lihat dulu. Oke, aman, tidak ada kandungan aneh-aneh. Ini lagi terkenal banget loh di Instagram. Mau ya, tunggu. Tunggu dicoba ya. Ini katanya nih kalau cewek nggak suka, tapi kalau cowok pasti suka. Aku baca reviewnya di sini. Terus gimana, mau dicoba apa enggak? Oke. Oke guys, next kita bakal ke GS25. Aku suka kerupuk ini, jadi ada travelnya, enak banget. Makan pakai sayur lodeh. Sebuah hacks kayak kerupuk udang gitu guys. Okay. Kemarin apa yang kamu bilang? Loh habis. Di sini. Oh ini tinggal satu, beli ya. Oke, okay. ini enak tapi di Indonesia ada rasa begini yang kayak ciki-ciki seafood tuh. Oh iya, lupa. Astagfirullahaladzim, mau aku masukin ke kantongan belanja. Oh, kayak mie enak. Tapi nggak enak. Aku nggak suka. Aku lebih enakan enak. Ya udah, masukin deh guys. Susah emang kalau udah kepengen. Ini yang ini guys, apa noted yang donat cafe itu yang terkenal banget. Dia bahkan ada susunya juga nih. Oke guys, next aku bakal ke Sevel. BTW tadi tuh baru habis 10.000 won aja nggak ada, padahal budget kita hari ini 20.000 won. Makin bingung nih. Assalamualaikum. Ah, ada di sini. Iya, yeah. Ini ternyata banyak ya. Ini edamame guys, kayak premium snack gitu. Oke, kita beli ya. Terus, wait ya, aku ambil keranjang. Lucu, sour strawberry. Mau? Sebentar, dilihat dulu. Ah, nggak ada. Mau gitu? Mau dibandingin? Kayak aman. Mojito guys, mojito. Ini apaan? Egg snack. Ini kayak di lebaran. Oh. Aku udah pernah nyoba ini kayak itu loh. Tahu itu enggak? Yang di Indonesia potabi. Oh. Iya, mirip banget. Sih. Ini kesukaannya Jungkook. Jungkook suka ini. Tapi maaf ya guys, aku nggak bakal beli. Gak enak, demi apapun. Orang-orang sini tuh aneh banget. Masa bilang katanya ini asin banget, padahal nggak ada rasa apa-apa. Kayak cuma makan tepung. Hari ini siapa? Ini.
ini lagunya lagi AES Pak, terus dia bilang ke sekan Karina. Oke, ini kesukaannya Karina. Snack pisang nggak sih? Di Indonesia nggak ada, tapi yang kecil nggak ada. Aku mager banget. Ini kesukaannya Taehyun. Oh ya, oh, ada yang lebih gede soalnya. Oke, wah sorry. Ini, oke. Ini yang punya Karina nggak ada babinya kan? Oh iya, coba dulu. Nggak ada. Ini nggak ada babi. Yang masa? Nggak ada babinya. Kok dia nggak fokus? Udah nggak usah. Mau? Nggak tahu. Ini enak kan? Kayaknya manis nggak sih? Kayaknya nggak ini deh. Oh iya, ini terkenal. Mau nyoba? Oke. Ini ya guys. Oren. Enggak. Guys, sudah oren. Pertama, kita cobain yang mana dulu ya? Kita cuci tangan dulu ya. Oke. Pertama, kita cobain. Aku kepo sama ini malah. Ini. Nih, aku kepo ini. Oke. Pertama kita cobain yang yang mangga. Yang mangga. Oke, yang mangga dulu ya guys. Baunya, bau mangga, mau cium. Iya, bau manis gitu, tapi ini chips. Nih, ini chips. Oke, 1, 2, 3. Kayak makan buah mangga, tapi chips. Gak enak. Gak enak. Cobain yang ini. Oke. Ini yang Mojito. Mojito. Ini tuh summer edition. Iya, aku baru ingat. Kemarin tuh aku lihat reviewnya tuh di Instagram. Wah. Baunya ini lime. Tapi kaget. Kayak lagi makan permen lime baunya. Warnanya hijau, iya lupa. Ini yang mangga. Ini mangga, ini lime, hijau-hijau gitu. Yang lime, enak. Yang lime enak. Kayak tadi sih pertama kali masuk dia kayak kecut-kecut gitu. Next kita cobain ini. Ini terkenal banget di Korea. Namanya banana cake. Dia di sini tuh tipsnya bisa dikasih coklat, lelehan coklat, dicelupin ke susu, terus atau dikasih ke ice cream. Nah, baunya pisang. Enak. Nih, bentuknya kayak gini. Ini aku suka. Kayak makan apa ya kalau di Indonesia ya? Tapi manis juga di Indonesia. Ada. Kalian pasti bisa bayangin deh. Yang kayak puff-puff gitu. Aku suka. Oke. Next, kita cobain ini. Ada tadi aku lihat ini tinggal satu. Terus ada yang strawberry juga. Jadi ini coklat sama strawberry. Oke, kita cobain ya. Dia bentuknya star coklat gini. Kalau di sini sih katanya base-nya pakai susu, kayak jadi sereal. Kayak honey star versi gede, terus dilapisin sama coklat. Enak. Cuma ada di 7-Eleven ya guys kalau mau beli.
Karena mau bandingin yang strawberry. Baunya enak banget. Kayak jajanan strawberry. Nih, bintang juga. Tipe-tipe yang gak manis-manis banget. Lebih enak yang coklat daripada yang strawberry. Tapi kalau orang suka strawberry, pasti suka strawberry. Enak-enak. Terus, next ini. Ini kalau di Indonesia, susnya Wollen. Wollen. Wollen sus. Apa sih namanya? Dalamnya kayak gini, guys. Nih. Nih. Di Indonesia kan ada nih. Nih. Tapi beda teksturnya. Ini lebih melempem. Oh, anak Enhypen suka ini. Pantesan dia mau beli ini. Enhypen suka ini. Pantes aja. Ini lebih melempem. Kalau yang di Indonesia kan lebih crunchy, keras. Terus lebih, aku lebih suka yang itu sih daripada yang ini. Ini kayak melempem gitu. Terakhir yang manis. Oh enggak, ada lagi ternyata yang manis. Aku pengen nyoba yang Shinchan. Aku nggak tahu ini dia manis atau enggak. Ih, dapet stiker sekarang. Di sini tuh banyak jajanan yang ada stikernya. Oh ini mah baunya ini churros. Kayak cinnamon gitu. Ini aku dapet yang pacarnya yang dia anak kaya itu, temannya Shinchan yang ngehina Shinchan mulu. Nih, aku lupa. Nah, bentuknya tuh kayak gini, guys. Nih bentuknya. Dia beneran emang kayak churros. Bentuknya churros yang dipotong-potong tuh jadi kayak chips gitu. Crispy banget. Nah, dibandingin sama jajanan churros yang tadi aku bilang di minimarket, kalau aku rasa-rasa lebih enak ini. Oke, next kita cobain kesukaannya Karina. Jadi cara bukanya, katanya digigit tengahnya, terus nanti buletan gitu. Wah, jadi kayak bulat gitu ya. Oh gitu tuh. Ini baunya manis, terus gede banget ternyata cikinya. Kayak apa ya? Bilangnya kayak bulan sabit gitu. Ini tuh baunya maple, bau maple. Kalau kalian ke ya coffee shop gitu, baunya kayak gini. Okay, but not good. Okay aja, tapi kayak nggak yang enak banget. Nggak bakal beli lagi. Dia tuh ada taburan gulanya. Pas digigit, manis-manis dikit tapi hilang. Langsung kayak nggak ada rasanya. Next, ini terkenal banget di Korea. Kayak biasanya ditaruh di jari. Abis ini aku mau taruh di jari. Jadi, dia tuh dari jagung. Nah, kayak gini. Company-nya tuh ini dari Lotte. Nah, terus biasanya bocil-bocil tuh taruhnya di sini. Ini tuh kayak rasanya kayak Happy Toast tapi versi light. Terus rasanya cuma asin doang. Kalau Happy Toast kan dia bumbu-bumbunya tuh dari jagung, barbecue apa jagung tuh. Nah, ini si chipsnya tuh dari jagung, tapi luarnya cuma kayak dari apa dikasih garam doang gitu. Sini tuh emang snacknya kayak gimana ya, kayak kurang bumbu. Next, aku pengen cobain ini ya. Ini tuh dari Nongshim. Nongshim tuh company kalau kalian makan Shin Ramyun. Nah, itu Nongshim company-nya. Jadi ini edamame dijadiin chips dan ini tulisannya premium snack. Dan harganya ini emang yang paling mahal di antara semuanya. Dan bentuknya lucu banget, beneran edamame, guys. Beneran edamame ijo. Baunya masih bau sayuran. Bau kayak bau sayuran. Enak. Aku suka yang kayak gini. Gurih banget. Dan ini berhasil. Rata-rata makanan Nongshim tuh enak.
honey butter chips. Tapi biasanya kan dia yang honey butter. Ini yang vanilla lemon. Baunya mirip sama yang lime tadi. Kayak gini dijadiin cheesy kayak kurang enak gitu. Enak yang ori. Next, Twiggim. Ini kesukaan aku. Kita sobek aja. Ini kentang gitu. Dia rasanya kayak jun. Kayak pedes-pedes, gurih, enak banget. Aku suka banget ini. Enak, enak banget. Oke, last one. Dia dari Ojingo ya. Ojingo tuh cumi-cumi. Ojingo game. Pas begitu dibuka baunya seafood banget. Dalamnya kayak gini. Sebenarnya depannya tuh kupikir kayak keripik tempe, ya kan? Kayak keripik tempe. Ternyata pas dibuka malahan kayak kerupuk apa gitu ya. Di Indonesia ada yang kayak gini. Ini tuh kayak ciki Indonesia yang seafood. Dah. Duh. Enak. Menurut aku enak banget. Dibeli yang ini. Oke guys, aku mau kasih ranking, rating gitu ya. 3 besar dari yang asin sama 3 besar dari yang manis. Oke, yang pertama aku suka banget yang ini edamame. Ini nomor 1. Ini enak banget, beneran premium. Terus yang kedua, aku suka banget yang cumi-cumi tadi. Ini enak. Terus yang ketiga asin itu yang ini, yang apa? Potato. Betete Cajun. Terus yang manis ranking satunya itu aku banana cake yang ini. Terus yang kedua itu yang coklat, coklat star ini. Terus selanjutnya iya baru yang kesukaannya Karina. Kesukaannya Karina yang ini. Oke. Oke guys. Review hari ini segitu dulu aja. Sampai ketemu di episode review selanjutnya. Silakan kalian request aku harus review apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.